بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darin amin. Al awalu asba wa asbabu ay wa asbabuhu ay tayamumi, salah satu. Dan sebab-sebab tayamum ada tiga. Al-awalu, yang pertama, adamul ma'i, tidak ada air. Ya, jadi sebab-sebab tayamum itu sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Jadi jangan kepengen tayamum, jangan ya. Kalau kena tayamum pasti ada sesuatu yang enggak enak dia dapetin. Nah, yang pertama, al awalu adamul ma'i, yang pertama enggak ada air. Enak enggak ada air? Ya Allah. Sedih kita. Seret. Mati lampu aja, mesin air mati. Masya Allah. Bingungnya luar biasa tuh. Ya. Bahkan kita bilang masih mending mati lampu aja, nggak apa-apa lampu nggak mati, nggak hidup, air jangan mati. Iya. Lampu hidup, air mati, nggak enak juga. Air itu emang sumber air. Ini mata air. Sebab-sebab adanya mata air itu, tanah bertanya kepada Allah, apakah ada, ya Allah mengatakan bahwasannya nanti akan ada tanah yang bakal masuk neraka. Maksudnya apa? Asal orang nih, ciptaan Allah yang terbuat dari tanah bakal masuk neraka. Itu manusia, ada yang masuk neraka. Air sedih, tanah sedih, akhirnya nangis. Terus dia mengalir tuh. Air tuh, mata air sampai hari kiamat nanti. Mata air kan banyak tuh. Jadi sedih, bumi, ya, bumi orang dibuat dari tanah masuk neraka. Sedih bumi. Asal muasalnya tuh, ada tuh, kan kita heran gitu. Kok bisa ada keluar air ya? Lihat bapak ibu. Mata air keluar dari atas gunung. Kenapa keluarnya di atas bukan di bawah? Berarti air naik tuh ke atas. Air naik ke atas. Saya suka renungan tuh Pak, Ibu. Masya Allah. Oh, air keluarnya dari atas ya. Di atas dia keluar gitu. Turun ke bawah. Air terjun. Jadi bukan di bawah airnya. Saking apa? Saking banyaknya air. Saking besarnya Allah, saking mulianya Allah, saking hebatnya Allah. Masya Allah. Sampai keluar di puncak gunung, keluar tuh air. Masya Allah. Ini gede banget lagi. Wa min asbabi ibahati tayamumi, dan di antara sebab-sebab membolehkan tayamum, ma, yaitu sesuatu, izakana, apabila adalah bikurbihi, di dekatnya ma'un, ada air.
Wa yakhafu, dan dia takut, lau zahaba ilai, jikalau dia pergi kepada air itu, ala nafsi, takut atas dirinya, min sabu'in, daripada binatang buas. Ada air, tapi kalau dia paranin, dia bakal diterkam sama binatang buas. Jadi enggak jadi menuju air tayamum. Au aduwin indal ma'i, atau ada musuh ketika di sisi air. Ada situ air tapi dekat musuh lagi nyatronin. Au yakhafu 'ala mali alladhi ma'ahu, atau dia takut atas hartanya yang ada bersamanya, bersama musuh. Ya. Awil mukhallafi fi rahlihi, atau ya ditinggal di tendanya, min gosimin, takut daripada rampok. Kalau ditinggal nanti ada rampok, jadi dijagain aja. Ausarikin, atau pencuri, ditakut nanti dicuri, jadi dijagain aja. Wal muradu bi kurbihi, yang dimaksud dengan dekatnya, kaunul ma'i fi adil gausi, keadaan air di ya batas gaus, pertolongan gaus ini. Wahwa goyatu mayasinu ilaih sa'mul marmi, puncak sesuatu yang sampai kepadanya oleh anak panah yang dipanahkan, yang dilemparkan. Jadi anak panah dilempar dari busurnya sampai kepada jarak yang paling jauh. Gaus. Au kaunu, atau keadaannya fi adil kurbi, pada keadaan pada batasan dekat, wa huwa fauqa adil gausi, yaitu di atas batas gaus. Lebih di atasnya lagi. Wa dhabituhu, dan ukurannya bisairil ibilil ya muskilati, ayyakuna masafatu ihda asyarata darajatan warubu'a darajatin, dan ukurannya dengan berjalan onta ya muskolati, juga bisa begitu muskolati, yang di ya bebani ya onta, yang dibebani. Jadi onta yang dibebani, onta dimuatin sesuatu di atasnya. Ya, dobitnya itu ukurannya dengan perjalanan onta. Jadi onta itu dengan perjalanan onta. Onta itu kalau dia jalan, kalau dia berhenti. Jadi kalau jadi berhenti udah berhenti. Gitu. Jadi Pak Said. Perjalanan onta gitu. Nggak dipaksain ya, unik tuh onta. Jalan-jalan aja dong. Kucuk. Entah kalau dia berhenti, nggak bisa paksain dah. Onta tuh. Nah kalau udah jalan sampai mana, jalan. Jadi ada ukurannya lama jalannya onta. Entah kalau udah capek, dia berhenti. Kalau ukurannya, ayyakuna masafatu ihda asyrata darajatan warubu ya, bahwa adalah jaraknya itu 11 derajat, warub darajatin, dan 1/4 ya, jadi 11/4 darajatin, darajat. Fakulu darajatin arba'u daqa'iqa, maka setiap derajat itu maksudnya menit ya. 11/4 menit. Setiap menit, darajatnya sini menit. Fakul darajatin, setiap menit arba'u daqa'iqa, ada 4 ya maaf. Derajat itu ya, iya. Menitnya. Setiap ya. Ya, setiap 1 menit 4 ada 4 detik. Ya. Wa kullu daqiqatin situna harakatan, dan setiap ya
menit, detik itu ada 60 gerakan. Wazalika bi idkhali hadil gausi fi. Dan demikian itu dengan memasukkan batas gauss. Ya. Jadi gauss tadi jarak sejauh anak panah, ya. Ya, sejauh itu. Ya, jauh juga. Ada 60 ya. Sekarang-sekarang ini banyak orang belajar main panah. Itu bagus juga itu. Iya, ada perintah. Sunat. Ya. Ada santri tuh babanya tuh. Iya. Ustaz Kohir. Masya Allah. Jadi ada sanatnya tuh. Jadi panah ada sanatnya. Ada gurunya. Jadi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kata saya keren juga. Saya dikasih tahu. Syariat ya. Dikasih lihat saya. Kayak mau nawarin saya gitu. Kalau saya kayaknya gak sempet main gitu. Iya. Keahlian ya. Iya. Nah, kalau terjadi perang itu ya bisa juga dibuat perang. Cuma ya sekarang kan perang kan senjatanya udah lain lagi. Iya, sesuai itu. Iya. Dibom dari jauh. Masya Allah. Bahkan Amerika punya, kalau orang luar ngebom tempatnya, mati itu bomnya. Dia punya alat kayak begitu. Iya, jadi pemikiran yang baik, ya, yang bagus, ya, kita belajar yang seperti itu, kalau belajar. Senjata kayak begitu, untuk menjaga negara, agama, itu jadi sunat juga itu. Jadi pelajarin yang kayak begitu. Pelajarin cara nembak. Ya. Jadi bukan panah doang. Ya kalau nggak bisa nembak ya, ya panah dah. Belajar tuh bagaimana membuat. Ya untuk apa? Untuk menjaga agama. Iya. Kalau dulu kan, dulu kagak ada yang namanya pistol. Nggak ada. Makanya belajarnya sunat panah. Kuda, ya, nggak ada pesawat. Mungkin kalau di zaman Nabi ada pesawat, ya, ada pistol. Jadi suruh belajar itu, ya, untuk menjaga. Ya, itu yang namanya fikih, fleksibel. Ya kalau umpama kita pakai panah aja, dia pakai nuklir. Mempertahankan sunnah panah. bunuh diri. Ya, jadi kita jangan kaku gitu ya. Wasani kedua, khaufu darari min isti'malihi, takut darurat daripada ya menggunakannya, ya takut bahaya daripada menggunakannya, air ma'i menggunakan air, bisababi maradin, dengan sebab sakit. Kan khofa ma'u bil udhu, seperti bahwa dia takut bersamanya dengan udhu. Faut taruhi, luputnya ruh, mati di udhu umpama. Ya, jadi boleh tayamum. Aufata udhin, atau luput anggota tubuhnya. Aufata manfaatin, atau luput manfaatnya. Enggak fungsi. Stroke atau apa itu. Ini kata yang ahlinya siapa? Dokter. Jadi kata dokter ini nggak boleh kena air gitu, boleh itu diturutin dokter, ya. Boleh diturutin. Au khaufa ziyadatil alami, ya, atau takut bertambah sakit. Au tulamudatil bur'i, atau lama masa sembuhnya. Kata dokter nanti makin lama sembuhnya, ya turutin aja.
Enggak dosa itu, enggak. Wa yu'tabaru bil urfi, dan dianggap dengan urut kebiasaannya tuh gimana? Au khafa husula syai'in qabi'in ala udwin zairin, atau dia takut hasilnya keburukan yang keji atas anggota tubuh yang zahir itu. Kalau nanti kena air sengklek gitu. Lumpuh. Kata dokter, ikutin aja. Kalau yang ngomong bukan dokter ya jangan diikutin itu ya. Ya, yang ngomong bukan dokter jangan diikuti. No, yang ngomong ahlinya. Anahwi atas umpamanya kaan khofan kitoan kitoan in kitoan, seperti bahwa dia takut putus anirukati daripada teman. Ya, putus daripada teman. Ya, takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Ketinggalan rombongan. Lau qasadal ma, jikalau dia bermaksud mencari air. Nah, udah tinggalkan mencari air, udah pakai debu tayamum aja. Iya bisa kafilah lagi bepergian. Au kana fi safinatin, atau ada dia di atas safinah. Safinah ini kapal. Iya, safinah itu kapal, kapal air. Iya, lawis tako las talko fil bahari. Jikalau dia mengambil air, maka dia takut kecemplung dalam lautan. Iya, kalau dia ambil air takut kecemplung, ya udah dia tayamum. Kalau dia tayamum aja. Ini kalau di ya, kapal gitu ya, kalau di kapal. Nah kalau kita di pesawat bagaimana nih? Nah, gitu kan pertanyaannya. Kalau di pesawat bagaimana? Nah itu kita kalau begitu udah kita lihormatil waqti aja. Lihormatil waqti. Kita mau menghadap kiblat. Enggak bisa, bagaimana menghadap kiblat? Orang pesawatnya jalan. Enggak bisa menghadap kiblat, susah. Jadi ulama menyarankan supaya, dan emang begitu. Ya. Saya dapat dari guru saya, Ki Mahfuz, kemudian juga Ki Syarifuddin, saya ngaji begitu. Jadi hormatil waktu. Tapi kalau kita ada apa namanya di KBH-KBH gitu, diajarin tayamum. Tapi kita sih senyum aja, nggak usah didebat, nggak usah debat. Wallahu a'lam bishawab.